baik-baik Mi di rumahmu. Mami jangan terlalu mikirin Arman, Mi. Arman janji, di sini Arman akan lebih giat lagi sholat, Mi. Arman janji. Oke, Jus, posisi Tasya gimana, Jus? Oke, yuk, Tasya langsung diarahin ke si Arman sama ibunya di situ, Jus. Udah, Tasya langsung aja nyamperin si Arman sama ibunya di situ. Arman sempat kebingungan gitu dan kayak nggak yakin apakah ini Tasya atau bukan gitu. Tasya. Ya udah, kalian dulu aja berdua ya. Mami mau ketemu Pak Ustadz dulu ya. Ya. Berarti kemarin itu ibunya nggak mau untuk ngasih tahu tentang Arman ke si Tasya karena memang ya inilah kenyataannya gitu. Ya kan memang ada sesuatu. Ya karena memang ya si Arman sekarang lagi berusaha untuk memperbaiki diri gitu. Tapi memperbaiki diri dari karena apa? Gitu. Tasya udah ketemu sama Arman. Mungkin Armannya juga pangling gitu kan karena Tasya kelihatan beda gitu dengan hijabnya. Tapi di sini poinnya adalah Tasya pengen tanya sesuatu sama lo, Bro. Kamu tuh sebenarnya kenapa sih? Kenapa kamu ngejauh dari aku? Aku tanya ke mama kamu nggak mau jawab, nggak mau jujur sama aku. Arman tuh kayaknya emang ada sesuatu yang ditutupin sama dia gitu. Karena dia berat banget ngomong sama si Tasya, iya nggak sih? Kenapa kamu nggak mau jujur sama aku? Kamu tuh kenapa sebenarnya? Tasya, bukannya aku nggak mau jujur sama kamu. Mungkin ini waktu saatnya kamu tahu. Di sini aku sedang direhabilitasi, Tasya. Maksudnya kayak gimana? Waktu di Bandung, aku mutusin kamu. Itu ada alasannya. Aku jadi buronan. Selama kita pacaran, aku paling tidak bisa menjauhi hal itu. Aku menjadi pencandu narkoba, pasti. Gak nyangka banget kalau ternyata alasannya Arman adalah itu. Kenapa? Kenapa kamu ngelakuin itu semua? Ya itu semua karena pergaulan aku di Bandung. Karena ya kamu juga tahu kondisi keluarga aku seperti apa. Sekarang harta aku sudah habis. Aku bingung rumah mami dijual, mobil mami dijual. Jadi aku punya apa-apa lagi, Tasya. Karena aku sayang sama kamu. Tapi kamu kan bisa jujur sama aku. Aku bisa nerimain kamu. Akan hidup ada harapan. Dia nggak mau untuk bikin Tasya jadi ya ikut, jadi kena. Nah itu dia gitu. Dia nggak mau Tasya jadi kena imbasnya dari apa yang dia lakuin. Gue lihat dari jawabannya Tasya, kalau Tasya itu sebetulnya mau terima kok. Apalagi sekarang ada niat baik yang ditunjukin Arman, dia pengen berubah ke jalan yang lebih baik. Dan di situ Tasya amat sangat welcome. Kamu bener, mau menerima aku apa adanya? Iya. Dengan kondisi seperti ini? Iya, aku mau menerima kamu. Masih banyak Tasya atas pengertiannya. Di sini aku akan belajar mengenai agama Islam. Di sini aku sedang direhabilitas. Aku bakal berusaha di sini menjadi orang yang lebih baik lagi. Menjadi orang yang lebih beriman lagi. Berjuta fatwa cinta yang ada mengantar kepada kenyataan hatiku memang. Dan dia emang pengen serius untuk memperbaiki diri dan emang pengen serius gitu untuk mendalami agama. Bukan barang baru juga. Jadi, dia adalah Arman yang sekarang pengen untuk orang yang jauh lebih baik lagi.
Dan disitu dia kasih pengertian sama si Tasya sampai akhirnya. Tasya, kalau kamu mau masih nunggu aku gak bakalan jadiin kamu pacar. Keinginan aku ingin jadi imam kamu. Jika cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun seharusnya datang. Aku janji di sini aku bakal lebih baik lagi. Aku bakal lebih baik lagi. Aku bakal lebih baik lagi. Aku harus meninggalkan semua cinta ini dan bila nanti bertemu. Terharu banget karena Armin masih punya cinta yang besar sama si Tasya, dan Tasyanya pun juga meyakinkan dirinya untuk mau tetap nunggu si Arman. Arman pun langsung balik ke ruang kelas pesantren itu dan kita langsung nyamperin Tasya dan kasus hari ini happy ending walaupun bikin gua sama Komo merasa terharu banget gitu kan. Ya, kalau menurut gua ini adalah ya hasil dari perjuangannya lu gitu loh. Ya kan? Hasil dari tulusnya cintanya lu sama Arman gitu loh. Ya meski apapun itu ya Arman udah minta maaf sama lu terhadap apa yang dia lakuin. Tapi dia ngelakuin itu semua gitu loh. Dia pun juga udah ngejelasin sama lu gitu. Ya, kalau memang kalian tadi udah sepakat lu siap untuk menunggu dia gitu loh, dan dia sekarang lagi mencoba untuk memperbaiki diri, ya udah pertahankan itu, jaga udah, itu. Lo jaga kesetiaan lo untuk Arman. Oke, karena apa yang dilakukan sama Arman sekarang adalah sesuatu yang nantinya gitu akan bikin kalian bahagia. Gak ada salahnya untuk terus berusaha menjadi orang yang jauh lebih baik, ya. Kita coba kuatin Tasya dan dia tetap pegang keputusan dia dan tetap pegang janji dia untuk bersama-sama dengan Arman suatu hari nanti. Ya, kalau di sini yang gue lihat dari Arman adalah hidayah adalah sesuatu yang sangat diharapkan gitu loh, gengs. Dan emang ya sangat diinginkan gitu loh. Jadi pada saat lo ngedapetin itu, terus berjuang untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Kalau dari kisah mereka, cinta sejati itu tidak berarti harus menyatu. Kadang cinta sejati itu terpisah, tapi tidak berubah. Waktu itu menurut gue hari dan juga temen kamu. Terus kasusnya selesai gue kemari kicau. Gue hari Valentina cabut. Hari-hari bunyi jantungku. Bila ku kenang wajahmu, biar jauh jarak pandang kita, namun hati dan jiwaku selalu mati.